menjadi pengisi acara di Wisuda Universitas Bongata. Halo Bongata Muda. Nah, kali ini aku mau tunjukin ke teman-teman semua aktivitas aku di kampus menjadi anggota paduan suara. Jadi sekarang aku harus ke kampus 1 buat GR acara wisuda yang genap 41 dan 42. Setelah nyampe di kampus, aku lihat udah ada satu karangan bunga di depan convention hall. Nah, ini teman-teman aku ada Kak Elsa, Zahratul, sama Kanidar. Oh ya, di sini aku enggak cuma jadi paduan suara, tapi aku juga disuruh main gitar untuk pengiring solois. Nah, setelah GR kita break dulu. Bagus kan suara Pak Vicky, dosen aku. Oh iya, ada Bang Fredrik sama Bang Dino juga, pelatih paduan suara kami. Dan akhirnya acara yang kita tunggu-tunggu mulai juga. Selamat ya buat wisudawan dan wisudawatinya. Dan ini adalah part paling mengharukan. Aku aja yang lagi main gitar bisa ikutan nangis lihat suasana ini. Tapi habis acara gak ada sedih-sedihan lagi dong. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. See you the next video, bye-bye.